Lestari. 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 The Roast Mountain telah mau 2022. Satu, dua, enam, jengkol. Banyak yo. Yo, jari yang jengkol. Tandunya mana, Mas? Asli, kalau dilihat, kalau yang tidak percaya silahkan datang ke sini dan ya, rasakan. Ada tambahan? Ada tambahan ya. Ini sebotol ini 12.000 nih. Ini kalau ya, ada orang mau beli online bisa. Ya? Ya. Nanti kita kontak ya, Bang. Bisa. Kita bawa pesulap merah. Ayo pesulap merah ke atas. Oke. Okay. Ya. Mau briefing dulu ya. Sedang khasiatnya langsung kita buktikan sama-sama. Yang jelas menghilangkan dahaga. Dicoba. Bisa dites. Kita tes. Udah di dalam apa ya? Dalam. Wah. Dengan jejak-jejak beliau, nanti kita bisa dengar gimana perkembangan salah satu pendakian gunung dan pengalaman-pengalaman beliau di pendakian umumnya, baik di kalau yang bibit oke. Penyerahan simbolis aja ya. Ini bibit kemarin kita koordinasi dengan selanjutnya. Lestari. Ini yang Lestari namanya. Tapi Charlie. Oke. Saya. Salam Lestari. Lestari. Zero Waste telah mau 2022. Keren.
Ya, kali ini kita mulai perjalanan pukul 11 lewat 14 menit. Estimasi waktu kurang lebih 6 jam ke pos Pondok Serasah. Kita akan bermalam di situ. Bismillah. Ini peserta terdiri dari 35 peserta, 4 Basarnas, dan 5 dari petugas pengelola. Yuk, dikit lagi sampai di pos 2. Binatang semacam kaki seribu dan populasinya di Pulau Sumatera itu ini banyak. Ini hampir rata-rata di populasi di Pulau Sumatera, binatang hewan jenis milik ini masih banyak bisa ditemui di hutan-hutan lainnya. Kemarin jumpa di Danau Gunung Tujuh dan ini kita berjumpa lagi di Gunung Talamau. Oke, biarkan, jangan diganggu. Nah, tadi kita start dari pos Harimau Campo itu jam 11 siang dan sekarang sudah jam 13 lewat 15 dan kurang lebih 15 menit lagi ini sampai di pos 2 yaitu pos Rindu Alam. Setelah dari pos 2 infonya sih itu trek sudah menanjak dan memutari bukit untuk menuju ke bumi serasah, nggak tahu lah, lihat nanti aja. Dan kita akan bermalam di situ. Setelah menempuh perjalanan sekitar 1 jam setengah, kita sampai di pos 2. Sini kita rehat dulu, makan siang, ngopi siang sebelum melanjutkan ke bumi serasah. Ini enak cita ayam nih. Oke, sumber airnya di bawah. Kita isi dulu. Trek ngambil air. Lumayan terjal. Oke, kita pelan-pelan. Sedot tuh sikil. Satu. Mana satu lagi tuh? Tuh satu kaki nyelip. Berasa lah. Kita isi air dulu buat seduh kopi dan makan-makan di atas. Segar loh. Minum. Kabeh. Gede. Itu tadi lo beda kan. Itu enggak paham lo.
Oke, setelah kurang lebih 1.5 jam di pos 2 dan sekarang hujan udah mulai reda, kita lanjut ke pos 3 Bumi Seraseh. Estimasi berarti berapa bang? 4 jam ya? 4 jam berarti jam 7 lah taruh. Langsung buka tenda. Oke, semoga nggak hujan. Pas dari pos 2 ini trek full senyum. Ya, Bang Citayam. Full senyum. Iya, tiba saya lama nanti dia tadi. Sampai pos 3 Bukit Sarasa. Ya akhirnya 2 jam dari pos 2 jam 3 nyampe pos 3 jam 6:15 dan ini baru ada berapa peserta, masih ada 25 peserta lain yang masih di bawah, kemungkinan kena malam dia. Oke, kita buka tenda bermalam di sini. Oke, kita udah dapat tempat buat dirin tenda. Kita dirin tenda dulu di situ. 1 mana 2 si banyak. Apa banyu? Makan jariang, jengkol. Oh, udah kencing langsung bleweran baunya. Ini orang aneh masak beras tuh. Atin aja. Makan malam pertama. Jengkol, terong, ikan asin, telur, sayur sop. Aku bercerita ini ya, bukan karena ini. Selamat pagi. Masih tidur, 2. Tangga juga masih tidur. Masak air dulu, terus masak beras buat sarapan. Sebelum ke Telaga Puncak. Oke. Siap makan. Kondisi pagi ini. Sebelum meninggalkan pos 3. Sarapan pagi. Telur, sarden, bakso. Bangunnya pada siangan. Oke, kita langsung prepare meninggalkan pos 3 Bumi Sarasah menuju ke Puncak Telaga. Kita ngecamp di Telaga 1 malam dan besok paginya mulai upacara dan pengibaran merah putih yang dipimpin langsung oleh Basarnas dan Kang Wongkeng serta petugas pengelolanya. Oke, semangat. Oke guys, kali ini kita lanjut lagi dari pos 2 Bukit Sarasah menuju ke Telaga Puncak. Estimasi waktu kurang lebih 3-4 jam dan sekarang sudah jam 10:30, 10:32, kemungkinan sampai jam 11:12, 1:23, jam 3 kurang lebih. Semoga lebih cepat, sekitar jam 2 atau jam 3 lah kita sampai. Dan kita ngecamp di situ 1 malam dan besoknya upacara dan pengibaran bendera merah putih yang dipimpin oleh tim Basarnas, pihak pengelola
dan gue starnya Kang Bongkeng. Mantap. Lepas dari pos 2, treknya udah mulai nanjak terus. Nggak ada kata bonus-bonus. Paru-paru full senyum. Nggak jauh dari pos 2, di sini ada tempat area camp lagi, kurang lebih 10 menitan dari pos 2 ke sini. Dan di sini juga tertulis, terdapat tulisan lokasi camp peserta. Di pos 2 mungkin lebih dekat dari sumber air, dan di lokasi ini persediaan air mungkin sangat jauh, harus turun lagi ke bawah dengan trek yang curam. Oke, yuk kita lihat lokasi campnya. Air tampungan buat berak contohnya. Oh, iya. Nah, ini apa calon pertama. Di pos 2 juga ada terdapat WC umum dan ada ember gayung. Jadi kita tinggal nimba air dan langsung keluarkan terus siram. Ini area campnya seperti ini. Di ujung. Masih luasan pos 2 berarti ya. Ini rawan sih pohon-pohonnya. Yuk kita lihat lagi, kita explore lagi ke bawah. Nih. Coba survei WC-nya dulu. Lebih nyaman nggak? Gimana bang? Review dong. Review WC-nya. Enak banget tuh. Bisa sambil main Candy Crush ya. Main Candy Crush dapat 4 level. Hubungin tahun. Kayu tuh wangi. Berasa VIP. Apa? VIP lu. Kantong Semar. Ini kayaknya beda kayak yang di Pulau Jawa. Ini merah, ada corak-coraknya. Kalau Pulau Jawa merah, merah pekat atau warna hijau kekuningan. Keren. Kita break dulu. Enggak ada gini, Bang. Sebelum lanjut ke pos 4 dan Telaga Puncak. Puncak 3 kilo lagi tapi treknya begini, lumayan. Cantik burungnya. Tanjakannya nggak ada habisnya, cakep. Ini baru ketemu matahari selama 2 hari dan hari ini baru ketemu matahari. Long view-nya.
Ini kayaknya jauh dari perkiraan estimasi waktu yang 3 jam. Dan kita masih di bawah pos 4. Pos peninjauan. Sebelum pos ke Telaga Puncak. Kemungkinan sampai di Telaga Puncak itu jam sore lah, jam 5. Dan di situ katanya sih sunsetnya bagus. Semoga kebagian sunset. Kalau kebagian ya berarti rezeki. Oke. Cakep. Ini katanya tanjakan terakhir. Kalau depan ada tanjakan lagi awas aja, Pak. Lo habis ini udah, Bro. Nih, jalur ini habis ini udah. Ada lagi. Nah, situ biar ditanyakan. Mungkin lebih parah bisa. Oke, 2 jam sudah perjalanan dari pos Bukit Saraseh. Dari jam 10.30 tadi, sekarang jam 2 lewat 18 menit. Kalau lihat di aplikasi map, itu jarak kurang lebih 260 meter lagi, tapi dengan trek yang vertikal, nanjak terus. Mungkin di sana itu pos 4-nya. Mantap. Asik ini treknya. Benar-benar. Oke. Semoga enggak kesorean. Yuk kita lanjut ke pos 4. Semangat. Oke guys, berhubung air yang dibawa menggunakan satu botol ini habis dan takutnya di pos 4 ada yang butuh air di jalan. Ini menemukan kayak kubangan air. Tadi sudah sempat nanya ke orang dan katanya segar. Manis-manis lah. Jadi ya, saya coba. Kita isi air lagi. Lumayan buat perbekalan setengah jam jalan dan bisa bikin kopi-kopi di atas. Oke, sudah full. Oke, akhirnya 3 jam sudah dari pos 3 Bukit Saraseh sampai di pos 4 pos Paninjauan. 3 jam. Oke, habis ini kita ke telaga makan dulu. Jawan. Ini merupakan air bersih yang mengalir dari danau Telaga Puncak atau Telaga Biru. Airnya tadi udah cobain di bawah, itu manis. 11-12 lah, hampir mirip kayak air apa? Air minum mineral yang botolan. Itu manis. Enak ini airnya. Mantap, kita lanjut ke atas. Oke, sampai di Camp Raja Wali. Oke, dari Camp Raja Wali kita lanjut ke Telaga Puncak atau Telaga Biru. Kurang lebih 20 menit. Bismillah. Trek menuju Danau Telaga Puncak. Dari Kem Raja Wali kita menyusuri lorong-lorong menuju Danau Telaga Puncak. Itu puncaknya. Cerah. Ya, kita lanjut ke telaga dulu. Ini adalah ranjau. Salah nginjak, jeblos. Aduh.
tenaganya. Ini namanya telaga hitam. Jadi kalau ada yang turun ke bawah langsung blacklist. Masuknya ke telaga terlarang. Suci lah, telaga suci. Oke. Agak lagi satu. Oh, kalau tengah hari, siang hari dia akan mengeluarkan pantulan cahaya. Yuk, kita lanjut. Ini buat nasi goreng. Ini tepung tempe, tempe tepung kebalik. Ini bakwan. Nah, ini buat ditumis. Ini sakit pada wadah emang, Pak. Ikan asin. Tumis terong. Ini tempe tepung belum, tinggal nunggu bakwan, tempe tepung. Alhamdulillah. Nasinya udah jadi. Berarti tinggal nunggu bakwan sama tempe baru siap makan. Iya, 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 iya. Hah? Majikan sound sip. Mirip kan? Oh, tetangga masih sibuk masak. Ini satu lagi sibuk packing ke tenda. Oke, selesai makan, ngabisin rokok satu batang, terus tidur. Jam 5-nya kita summit ke puncak. Di luar masih rame, masih pada ngegosip. Oke, jam 4:30 lewat, persiapan buat summit ke puncak. Di luar dingin banget. Nah, agar yang semalam dibikin. Oke, kita persiapan dulu buat minum-minum, terus sarapan sedikit, baru summit ke puncak. Rumah kita isi perut sebelum summit. Ini agar roti enak. Oke, selamat pagi. Semoga selalu diberi kesehatan. Dan setelah kita semua sarapan, mengisi perut sedikit, kita jam 5:15 pagi hari mulai melanjutkan perjalanan ke puncak. Estimasi waktu ke puncak kurang lebih 40 menit. Dan trek itu langsung dari danau menuju puncak itu dominasi dengan cadas yang menanjak. Dan sekarang pukul 5:30 pagi. Oke. Semoga jam 6 udah sampai di puncak. Semangat. Dan puncak sedikit lagi. Lagi sampai. Oke. Alhamdulillah sampai di puncak top.
Selamat bang. Selamat bang. Mantap. Mantap. Hari keempat. Hari keempat. Bang. Banget bang. 2 meter lagi. Kejelasan. Bang. Keren. Mantap. Atap Sumatera Barat. Tuh, view pagi hari pukul 06.02. Di puncak top Talamau. Di hari keempat. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pembina upacara, hormat gerak, tegak gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan saya. Upacara selesai, pasukan dibubarkan. Tanpa penghormatan umum, bubar, jalan. Zero Waste Talamau 2022. Keren. Ya elah, deketan doang gak ngobrol. Ya, payah orang tua. Emang harus ngobrol apaan? Pernah lagi nikmatin nih pemandangan sunset di dalam.